Mem Sarah udah lama ya nggak ketemu sama Mem Sarah. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar, mau melanjutkan pembelajaran kita dari semester yang kemarin. Ya, siap belajar? Pastinya sudah siap. Yuk, kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak, sekarang kalian siapkan alat hitungnya. Kemudian bukunya dibuka halaman 31. 31 ya. Sudah? Sekarang alat hitungnya diatur dulu, diposisikan menjauh dari garis tengah. Kalau sudah, perhatikan. Ini ada gambar kartun. Berarti yang ada gambar kartunnya ini berada di sebelah kanan ya, anak-anak. Sekarang kita lihat biji yang berwarna hijau. Ini namanya tiang satuan. Tiang yang di sebelah paling kanan sendiri ini namanya tiang satuan. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sekarang kita lihat soal sekarang. Halaman 31 sudah dibuka. Oke, soal yang pertama ada 5 ditambah 3. 5, biji yang nilainya 5 yang mana ya? Ya, yang di atas ini nilainya 5. Kalau yang di bawah ini 1, 2, 3, 4. Ini 5. 5, dekatkan dengan garis tengah. 5 ditambah 3, naikkan 3. 1, 2, 3. Nah, ada berapa? 5, 6, 7, 8. Ditulis 8 ya. Oke, lanjut. Sekarang 6 ditambah 3, 6. 5, 6. 6, sudah 6. Ditambah 3, naikkan lagi 3. 1, 2, 3. Sekarang dihitung. 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya 9. Lanjut. 0 ditambah 4. 0. Sudah, kalau 0 sudah tidak ada yang mendekati garis tengah. 0 ditambah 4. Naikkan 4 biji yang di bawah ya. 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa? Iya, 4. Lanjut. 5 ditambah 4. 5. Yang mana 5 bijinya? Yang nilainya 5 mana? Iya, yang di atas. Dekatkan dengan garis tengah. 5 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang hitung. 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya 9. Sudah, sekarang kita buka halaman 32. Kita buka halaman 32. Yuk, kalau sudah dilihat. Soal yang pertama. Ini posisikan awal lagi. 0 ditambah 5. 0, jadi tidak ada ya. 0 ditambah 5. 5, yang mana bijinya bernilai 5? Iya, betul, yang di atas. Dekatkan. Berapa hasilnya? 5. Ditulis 5 ya. Kembalikan posisi awal lagi. Sekarang 1 ditambah 5. 1, mana yang 1 ya? Iya, yang di bawah 1. 1 tambah 5. Yang nilainya 5, biji yang mana? Yang ini bukan? Bukan, yang atas. Iya, dekatkan. 5, 1 ditambah 5. 5, 6. Hasilnya 6, ditulis dulu. Yuk, kalau sudah kita kembalikan awal lagi. 2 ditambah 5. 2 yang mana? Yang ini ya? Bukan ya, yang ini. Naikkan 2. 1, 2, tambah 5. 5. Sekarang kita hitung hasilnya. 5 dari atas ya.
5, 6, 7. 7 ya. Sekarang soal yang terakhir. Itu ada 3 ditambah 5. Naikkan 3. 1, 2, 3 ditambah 5. 5 yang mana? Yang ini bukan? Yang ini? Bukan. Yang ini ya, yang ini yang di atas ini ya. Tambah 5. 3 ditambah 5. Dekatkan di tengah-tengah semuanya. Kumpulkan di tengah. Sekarang kita hitung dari atas ya. 5, 6, 7, 8. Kalian tulis hasilnya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar berhitung. Anak, jangan lupa berlatih dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.